Kita awali informasi pertama. Pemirsa, lantaran tak terima pelanggannya diambil, dua pemilik sewa mainan motor listrik adu jotos di lapangan venue tembak Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi adu jotos kedua pria pemilik sewa mainan sepeda motor listrik terjadi di lapangan venue tembak Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Mereka saling serang menggunakan tangan kosong menyusul rekan-rekannya yang lebih dahulu terlibat perkelahian. Perkelahian baru terhenti setelah dilerai pengunjung dan pedagang sekitar. Polisi langsung menyelidiki aksi baku pukul yang kemudian viral tersebut. Hasil pemeriksaan, perkelahian itu dipicu rebutan pelanggan sewa mainan. Salah satu pemilik sewa mainan disebut tak terima saat ditegur usai mengambil paksa penyewa mainan di lapak lainnya.